Ah, teman-teman. Jadi kali ini kita mau main ke hutan. Ini bukan hutan sebetulnya, tapi ini bekas kolam ikan, teman-teman. Yuk. Kita coba cari hewan apa, teman-teman. Ini kebetulan bekas kolam ini udah terbengkalai udah hampir 15 tahun. Tuh, ini tuh bukan sungai, teman-teman. Ini tuh galangan buat pengaliran air. Yang lauk. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita akan cari hewan yang ada di sini. Ini kan mulai sumbujan lagi, teman-teman. Kita coba cari hewan. Dia belut. Teman-teman, kita mau cari belut. Tuh, lihat. Nih. Tuh. Sini banyak lubang, teman-teman, tuh. Tuh, lubang besar-besar. Tuh. Itu juga banyak. Kayaknya lubang belut, teman-teman. Jadi kali ini kita menemukan lubang belut. Tuh, lihat. Ini air sangat bening. Ini cara untuk mendapatkannya. Kubot. Kurang seluruhnya. Nah, teman-teman. Wih, dapat nih, ini lanan. Wih, kameramen. Dengan jampang nih, dengan jampang nih. Cekol teh. Nah, jampang nih. Teman-teman. Kita dapat satu. Oke. Siga nama apa? Hah? Siga nama lombai. Enak, suka nama ayam menang lombok eh. Itu udah soalnya kadieu mah jarang diurekan. But pasti ayaan paradat. Kalian kabur. Teman-teman, oke, baru dapat satu nih. Nah. Iya mau bisa mau diurekan. Kalau diurek teman-teman pasti dapat nih. Tuh lubangnya dalam. Paling diobat teman-teman. Kalau diobati pasti dapat. Tuh ini ada air tuh. Masih ngaranat itu. Mata air ya. Paling ini diobat. Kalau mau dapat paling diobat. Pakai daun. Saya cuma dapat satu, teman-teman. Tata, mantap. Anak belutan, man. Eh, belutan. Yul yang belut. Ada tuh, lihat teman-teman. Jadi, kita nemu babynya nih. Kita pihara, teman-teman. Jadi, benar. Di tempat ini masih asli. Masih terjaga, ya. Habitatnya. Belut kecil pun masih ada. Walaupun ini udah terbengkalai 15 tahun, teman-teman. Babynya juga masih ada. Teman-teman, jadi kepaksa ini harus kita dapatin, teman-teman. Mang. Lasun. Tuh, teman-teman. Di belakang ada lasun, coba di zoom. Ya, tuh. Iya. Benang tuh. Tuh, lihat, teman-teman. Jadi ini masih asli ya.
tempatnya. Hewan buas pun masih ada di sini. Kuda-kuda kangenan. Wah, mau bener lah. Jadi teman-teman, kita coba pakai urekan di urekan benang malnya. Soalnya babynya ada, pasti indukannya masih ada teman-teman. Di sini pasti besar-besar. Oh, buat kecilnya pun ada, masih terjaga. Mana buat tadi ya? Tadi lengket? Oh, iya. Oh, ada. Teman-teman, kita pakai cari dua botol ya buat ini. Rescue ini makan belut sekarang kan. Yang gede mana tadi kan? Ih, dapat teman. Ih, kita masukkan ke batu aja. Jadi di sini tuh hewan-hewan atau belut atau apa masih banyak teman. Ini kan bekas kolam. Kalau ikan nggak tahu sih, kalau ikan kalau belut sih ini udah kebuktian teman-teman. Kalau belut ada, kalau ikan nggak tahu nih. Saya udah 15 tahun. Kemudian lubang itu dalam teman-teman. Biarin lah. Kita urug aja. Ntar kita kapan-kapan kesini lagi teman-teman. Kita mau ngurek nih. Mudah-mudahan belut di sini dapat nih. Kita tutup. Apa kita tutup teman? Nanti kalau di sini kita bisa urek. Kita pancing. Kalau tukang urek jarang menggunakan teknik seperti ini teman. Kalau ngambil belut, kalau udah diurek, pasti lubangnya itu pasti dibiarin. Kalau kita enggak, kita pasti selalu ditutup. Sini juga ada lubang itu. Banyak tuh lubang nama yang dia nggak terlalu banyak kan? China namanya. Soalnya ini ada sumber airnya teman, kayak mata air. Bisa nggak maju ya? Oh, belakang manuk. Dan kubangan air ini juga bermanfaat teman-teman, buat ke ekosisteman hewani yang ada di sini teman. Burung kan suka mandi, suka minum. Ini kita bersihkan. Biar burung yang ada di sini itu tuh lubang sini juga besar. Yang belut ini gede banget teman. Kita tutup aja lah. Buka kenway ataupun ini mah. Hah? Tutupkan. Tutupnya. Yang di bawahnya itu kita tutup dulu. Kita teman ini udah beres. Buat kubangan. Buat nanti kita ngurek di sini teman. Di sini spotnya sangat bagus. Kalau lubangnya beet mah teman-teman, kita rogoh tuh, lihat. Ini airnya maju teman-teman. Modal. Coba kita ke sini nih. Di sini juga ada lubang tuh. Ya teman-teman. Tuh, sini ada lubang. Oke, tuh lubangnya. Nah, lihat. Ini belutnya teman-teman. Tuh. Lihat belutnya keluar. Guys. Ayo, gagal. Kita baru dapat 3 teman-teman. Kalau di musim kering, udah. Iya, kena belutannya tuh. Lihat teman-teman. Tuh, lihat airnya. Di sini tuh kalau kita cek itu lihat itu yang tijero. Lihat
Ini kayak sumber mata air teman-teman tuh. Jadi ini tuh nyambung teman-teman ke sini, ke situ. Jadi ini tuh nyambung. Tuh, lumayan lubangan dalam. Tuh, kalau kita saat ini seperti ini tuh. Tuh, lihat. Ini air pasti penuh lagi tuh. Biarin lah. Lubang belut teman-teman. Tapi kalau kita bongkar ini pasti lama. Jadi kita cari yang tua ini silakan. Coba cari yang ini. Pokoknya sama uraknya. Ini kita teman-teman, jadi hitung-hitung kita ini hari ini kita survei belut. Tah, no. Kayu bisa ngukur. Kadang orang ngomong tuh pakai pacul. Tuh yang buat kukur kan masih lah. Mendek keluar tadi. Buat rawa ini. Nah ini bekas rawa teman-teman. Tuh. Lu di atas kamu? Ah, belut. Ikan. Nih. Teman. Kada. Tuh. Mana-mana tak aku. Ih, siapa tincaknya? Bukan, bukan. Ya, teman. Kita baru dapat satu babyan. Ini kalau ngukui di tempat seperti ini. Lumayan capek. Mudah-mudahan dapat ikan. Kamu pakai pacul mengenang nih? Mengenang. Tuh dia mau coba. Bro, di mana, bro? Di blok mana? Emang ngebal liangan, emang.
Udah blut kan? Ini blut lagi. Dapat babian. Babian. Nah, botol nggak? Tukang. Dapat babian. Saya belum dapat yang jumbo atau mana. Banyak, nanti buat yang besar juga banyak. Wow, tuh benar, teman-teman harus hati-hati deh, benar-benar. Nyalakan, banyak, raket deh. Wah, kebetulan juga nih, kita lagi agak lapar teman-teman. Ini kebetulan ada buah kerson yang cukup manis. Ini manis-manis banget teman-teman. Obatnya tuh bagaimana gua tuh, enak. Tah ya tuh. Kamu lihat teman-teman. Lumayan. Teman-teman mau? Ambil sendiri. Kebetulan kita capek teman-teman. Murag. Kemarin tempat mau. Mana bibitnya? Hangit. Ini buat kerson. Nonton, kita lanjut dah. Jadi kenal. Sampai kaki yuk. Teman-teman, di sini ada air ya. Mudah-mudahan di sini banyak belut. Kita coba kali yuk. Lihat di atas ada pohon. Ada pohon. Ada ular, teman-teman.
Random dah. Oh. Cewek ada ular. Ular pucuk atau orai ini namanya. Ular pucuk. Oh. Ya, nih. Ini ular sangat jaring khas, teman-teman. Kalau bahasa Sundanya itu jaring khas. Kita bukannya dapat belut, kan dapat ular. Ini ular pucuk atau ular pohon ya. Jadi kita nggak mau ambil ini, jadi kita mau belut. Jadi kita lepasin lagi lah. Tapi so, ya aktivitas kemarin itu. Yuk kita coba cek jalur sini. Ini banyak lubang. Namun sini keras teman-teman, tanahnya itu keras. Tumang yang belum memang. Ah. Mana? Tuh ada gitu. Tek. Yang belum. Mana itu? Iya, mana kudu diurekan. Jauh-jauh sini mah, oh, itu keras, ya susah. Tuh lubang, lubang. Teman-teman nih, saya baru dapat nih. Lumayan. Mau asup. Oke, kita lanjut. Sensasi ngukuy itu emang unik teman-teman. Kita bisa main lumpur. Kali yang mana? Yang ayat kata. Dari rawa kita ukui sampai ke sawah.
Ini pasti bekas ngukuy, teman-teman. Kuku masih hitam-hitam. Oke teman-teman, kita dapat lagi walaupun kecil. Kita cuci-cuci. Tuh. Cari-cari. Ya lu kan binya kan ini binya. Sudah kering. Mana? Tah. Tuh teman. Ya ini ada keruh. Coba tangkap, kita roboh dengan tangan. Wes. Mau komet? Teman. Coba roboh. Ya, masuk-masuk. Ih, masuk, Bos. Masuk, masuk. Ketak para keperangkap. Oke. Kita bawa ke pinggir. Ya, ah. Ikannya ada di curung. Kali aja. Ini ikan komet, teman-teman. Kita bawa buat di kolam. Coba kita cek dulu buat ya. Lepas ya? Lepas sih. Lepas, teman-teman. Gasuk. Kita lepasin ke kolam wantur lah. Nih. Wah, melakukan. Oke, teman-teman. Kita cuci-cuci. Menggunakan kotor. Ya, kuku jadi hitam-hitam. Bekasnya itu pada robek. Ini butnya lumayan lah, paling ada sedikit ya.
cukup segini. Ya teman-teman, kita olah besok teman-teman. Yuk meluncur.